Guys, sama Flora kemana? Langsung ke kantor ya. Dan di sini terlihat ya, nampaknya Sakinah lagi kecarian Dennis karena dia nggak ngelihat Dennis dan juga Flora. Kayaknya enggak sih. Tadi terakhir soalnya Dennis nganterin Flora. Dan tentu saja Sakinah pun jadi rada-rada heran ketika si Andrew berkata kalau tadi Dennis sama Flora bukan langsung ke kantor tapi mau ke rumah sakit. Mungkin ke rumah sakit. Dan kalian bisa lihat ya, Namira benar-benar sangat nggak suka dengan apa yang dilakukan Dennis dan juga Flora. Flora tuh kenapa sih selalu aja bikin masalah? Dan tentu saja Sakinah juga heran ya, kenapa Dennis nggak ngomong dulu sama dia, kok langsung pergi gitu aja tanpa berpamitan. Nah Dennis, tolong ya, Tante takut kalau... Sementara itu di sini terlihat ya, nampaknya si Dennis mulai terjebak dengan rencana-rencana Om Bram dan juga mamanya Flora. Istirahat makin drop nantinya. Yaudah kalau gitu, aku disini nemenin papa sama Dennis. Dan pastinya saat ini Dennis tuh bingung banget ya, dia berada di posisi yang sangat sulit. Mungkin dia tuh segen banget ya mau menolaknya. Dennis, kami akan melakukan berbagai cara supaya kamu gak bisa jauh dari Flora. Dan tentu saja kita heran banget ya, di saat sakit pun Om Bram ini masih merencanakan sesuatu untuk bisa menyatukan Dennis dan Flora dan menjauhkan Dennis dari Sakinah. Sayangku, gimana kalau sekarang kita ngelanjutin malam pertama kita yang kedua? Sementara itu di sini terlihat Fadil yang sepertinya lagi pengen deket-deket terus sama Namira dan dia pun menagih jatahnya. Semakin lama kamu tinggal, semakin lama kamu rujuk sama Mas Andrew. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Namira yang terus saja manyun ketika Fadil meminta itu kepadanya. Ngapain dia di sini? Sementara itu di sini terlihat ya mamanya Flora melihat kedatangan Sakinah. Dan kira-kira apa yang mau dilakukan mamanya Flora? Masih mau ketemu Dennis. Dan kalian bisa lihat ya Dennis yang kaget banget ketika melihat kedatangan Sakinah yang tiba-tiba. Dan kalian juga bisa lihat ya bagaimana Sakinah yang juga kaget ketika melihat Dennis sedang lagi asik mesra sama Flora. Nah kira-kira apakah Sakinah ini akan sanggup menahan rasa sakit hatinya? Ataukah dia mungkin akan langsung pergi berlalu dari tempat itu? Semoga saja Sakinah tetap kuat ya, berusaha kuat dan berusaha baik-baik saja biar nggak ketahuan kalau dia benar-benar lagi sakit hati. Tetapi juga bingung banget ya, kita tuh kasihan banget sama Sakinah. Sampai kapan ya Sakinah akan bertahan seperti ini? Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.